Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to Rara Queen channel. Di awal video ini ialah vlog pada 19 hari bulan 12 2023. Suasanya petang hujan, dari tengah hari sampai petang hujan, tapi malam pada belah malamnya dah reda. Ni malam Rara rasa nak makan kek, jadi Rara orderlah kek sebab Rara tengok tak ada hujan kan. Kalau hujan ataupun hujan rajin-rajin, Rara memang takkan order sebab tak mahu menyusahkan rider Graham. Di siang harinya Rara cuma makan nasi dan ayam goreng, dan malam saja Rara rasa nak makan kek. Ini Rara order 3 slice kek. Apa nama kek ni? Lupa Rara. Tapi ketiga-tiga kek ni kek coklat, tapi tapi lagi lagi satu kek tu Rara mixkan kek coklat fruit dengan cream. Tak silap Rara. Apa nama kek ni? Kek coklat ni Rara lupa lah. Bukan red velvet. Ada, Rara lupa. Tak apalah, lupakan je. Ini Rara makan kek bersama mak Rara. Ada 3 slice kan. Jadi Rara beli 2 untuk Rara dan 1 untuk mak. 1 untuk mak Rara sebab Rara craving sangat kan. Just beli je lah kan. Lepas tu makan sambil menonton cerita Untiana. Yang ini pula di cerita ke esokan harinya, vlog 20 hari bulan 12 2023. Ni Rara tak makan siang lagi, tapi Rara teringat lagi ada lagi baki satu slice kek Rara dalam peti ais. Jadi Rara layanlah YouTube sambil makan kek di depan peti sejuk dan memandang-mandang ke arah luar sebab dekat luar tu banyak kereta. Rara pelik, mana datang kereta-kereta semua. Sebelum tu tadi, masa tu Rara dekat bilik air, Rara dengar orang bagi salam, tapi Rara tak boleh nak keluar sebab saya mandi ya. Mungkin orang yang bagi salam tu nak tumpang kereta, minta izin tumpang kereta. Tapi adalah cerita yang tak sedap kat sini. Sekejap lagi Rara cerita, okey? Sebenarnya Rara nak masak sotong goreng, tapi sotong Rara tu masih keras dan Rara masih rendam sotong tu dekat atas sinki. Hari ni Mak Rara dah masak asam pedas ikan kembung. Jadi Rara ingat nak makan asam pedas ikan tu dengan sedikit sotong goreng lah. That's why Rara letak, Rara cairkan dulu ais tu dekat atas sinki. Then sambil-sambil tu Rara tengoklah YouTube kawan-kawan sambil makan kek depan peti sejuk. Memang hobi saya makan kek dekat depan peti sejuk. Mungkin sebab rasa dia macam kat situ ada aircon. Itu pun ia juga. Tapi memang kalau korang tengok video Rara yang sebelum ni, Rara halau. Korang hajau lah ni. Tahu tak, teman-teman datang kat. Mungkin sebab dari buang-buang nasi air kat belakang tu yang banyak lalat kan. Tapi dia tak banyak, dia seekor je dia mengacau Rara. Okay, sambung balik Rara cerita tadi. Kalau korang tengok video-video Rara yang sebelum ni, memang Rara suka makan dekat depan peti sejuk. Ya, dan akhirnya kek Rara pun habis dimakan. Tapi belum makan nasi. Jangan tiru cara Rara, tak sihat ya. Baru Rara teringat yang cili api dalam peti sejuk dah habis. Ini Rara cari bekas, ambil satu bekas. Rara nak pergi petik cili api sebab petang atau mungkin lepas maghrib sebenarnya akan balik singgah ke sini. Sebab hari ni sebenarnya ada penghantaran ke Johor Bahru. Jadi dia akan singgah sekejap. Sebab dia rindu sangat dengan masakan air tangan masakan Rara. Lepas tu dah makan-makan macam biasa lah, dia akan terus balik ke Kuala Lumpur untuk sambung kerja. Di sini korang tengok banyak kereta dekat depan rumah Rara ni kan.
sampai penuh parking kat depan tu. Mungkin ada buat majlis pertunangan ke, kenduri ke, mana kan hari ni kan hari Rabu. Biasanya orang buat kenduri-kenduri ni semua mungkin hari Sabtu, malam Jumaat mungkin, ataupun hari Minggu. Tapi hari ni Wednesday, hari Rabu. Diorang ni datang parking bermula selepas Zuhur lah, selepas Zuhur. Memang penuh, tak ada masalah diorang parking ni dekat depan ni banyak-banyak. Memandangkan sekarang siang kan, orang cakap dalam waktu bekerja, tuan rumah dalam waktu bekerja. Jadi tuan-tuan rumah ni semua akan balik kerja pada petang hari. Okay, ni cerita lah apa yang macam tak best sikit ni. Kata kesedaran civik maksudnya korang tak ada masalah kat sini nak parking depan rumah orang. Tapi orang cakap diorang ni parking bukan setakat sampai petang tau, sampai malam, sampai tengah malam baru diorang nak balik. Tapi diorang tak ada fikir yang tuan rumah ni akan parking kereta dekat situ, akan balik bekerja kan. Kalau setakat pukul sampai pukul 6 petang ataupun lepas maghrib, then minta izin pada tuan rumah tu, tu tak apalah. Diorang parking sampai dekat depan rumah Rara ni lagi. Lepas tu pertama jiran Rara ni pun tak boleh nak masuk kereta dia. Lagi kereta dia ada satu kereta kancil dan lagi satu kereta Alza warna putih tu. Jadi tuan rumah ni balik kerja pun tak boleh nak masuk rumah dia. Jadi terpaksa parking kat depan rumah Rara. Then husband Rara kan bawa balik lori, selalu parking depan rumah. Jadi husband Rara terpaksa parking dekat seberang jalan dan susah nak pusing. Lepas tu nak hantar makanan lagi kat kawan dia, jadi terpaksa jalan kaki dekat depan tu, melintas pergi balik, pergi balik. Jauh kan. Jadi sama korang tengok Rara petik-petik cili padi ni untuk masak ni kan. Dengarlah Rara membebel ya, jangan buat macam tu. Rara pun walaupun Rara tak ada kereta, dan kadang-kadang bukan kadang-kadang lah, kalau Rara naik kereta dengan kawan Rara ke, nak pergi wedding ke apa ke, kita orang parking, cari tempat parking yang selamat dan tidak menghalang lalu lintas jiran tetangga. Macam kat jangan pentingkan diri sendiri. Macam kereta merah ni tak apa, sebab kereta merah ni mungkin dia bagi salam masa Rara dekat toilet tadi mandi. Dia bagi salam mungkin untuk minta izin letak kereta dekat depan rumah Rara ni. Lepas tu petang dia dah gerak dah. Jadi bila kereta-kereta yang lain tu tak bergerak, jadi kereta jiran tu terpaksalah parking kat depan rumah Rara. Rara pun tak ada suruh dia alih ke kereta tu pun. Jadi suami Rara ni beralah lah, letaklah lori dia dekat seberang jalan. Biasanya suami Rara akan parking terus kat depan garaj depan rumah Rara ni untuk memudahkan dia turun naik dan hulu makanan untuk kawan dia yang dalam lori. Janganlah buat macam ni ya guys. Okay guys, yang ni Rara pun dah sudah dah petik cili. Rara nak masuk rumah. Lepas tu Rara nak sediakan Rara punya, Rara nak masak dulu sotong goreng Rara tu, then makan dengan asam pedas ikan kembung yang Mak Rara masak pada hari ini.